Yo, welcome back to Indoreact. Ya, kali ini, hari ini aku bakal reaction artis baru lagi yang belum pernah aku reaction sebelumnya. Namanya Arif Baharan, yang judulnya Kata Akhirmu. Ini yang live di Hot FM. Aku sebelumnya belum pernah mendengar lagu-lagunya dia juga. Belum pernah tahu dia ini siapa. Dan ini pertama kalinya aku melihat perform dia. Dan pertama kalinya aku mendengar lagunya dia. Jadi langsung kita lihat aja nih Arif Baharan ya, Kata Akhirmu, live di Hot FM. Ini kayaknya penyanyi baru juga ya. Kayaknya aku enggak tahu. Kayaknya iya. Karena masih muda. Cinta yang kau pinta menurut telahanmu. Tak mungkin ku coba untuk mensiakan. Lagunya mirip-mirip lagu-lagu Hakim Rusli ya. Nada-nadanya. Tak pernah merasai sedikit kasih darimu. Suaranya juga, tekniknya itu yang lumayan bagus suaranya. Oh iya, mirip juga sama Hakim Rusli suaranya ya. Sering menggunung dan menolakku jauh darimu. Oh, dimanakah ia tempatku di hatimu? Tak sedikit kasih darimu. Oh, tak mungkin ku sekalipun akan mengalami cintaku. Ku coba untuk menjadi yang terbaik hanya lumayan tinggi juga. Tak mungkin ku coba untuk mensiakan rasa ini. Falsetnya. Walaupun ku tak pernah merasai sedikit emosinya meledak. Jadi enggak kontrol. Bukan ku terus menanti kata akhir darimu. Okay. Hot FM.
aransemen musiknya, aku komen aransemen musiknya dulu ya. Aransemen musiknya terkesan biasa aja kalau menurut aku ya. Soundnya juga biasa aja kalau menurut aku ya. Nggak terlalu wah, nggak terlalu apa ya, kayak ya kayak band-band pengiring biasa ya, tanpa improvisasi. Dan lagunya sendiri, lagunya ini kalau aku mendengarkan, karena aku baru pertama kali mendengarkan lagunya ini dan melihat Arif Bahrain ini, kalau menurut aku lagunya ini mirip dengan lagu-lagunya Hakim Rusli ya, suasananya ya. Dan cara dia bernyanyi juga mirip sama Hakim Rusli kalau menurut aku ya. Tetapi memang karakter vokalnya berbeda dengan Hakim Rusli. Nggak tahu kenapa aku mendengarkan lagu ini kebayang-bayang sama Hakim Rusli. Nah, banyak banget pitch-nya yang meleset tadi ya. Ini mungkin dia kurang jam terbang atau kurang manggung kemana-mana. Jadi emosinya ini belum bisa terkontrol kalau menurut aku ya. Emosinya masih meledak-meledak. Jadi banyak pitch-pitch-nya jadi kurang kontrol gitu. Karena dia belum bisa mengendalikan emosinya kalau menurut aku ya. Dan untuk keseluruhan ya nggak begitu jelek dan nggak begitu bagus ya. Standar lah di tengah-tengah kalau menurut aku perform live ini. Tapi kalau aku bayangkan versi studio rekamannya lagu ini bagus. Nah, dan nadanya juga enak juga lumayan. Ya itu aja kalau menurut aku untuk video kali ini ya. Cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan support channel ini. Dan untuk kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe, share, dan like. Akhir kata, peace, love, and respect from Indonesia. Ciao.